Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, hari ini kita menikmati suasana hari Sabtu. Saya liburan berkeliling kampung. Hari ini kita mengarah ke arah Kabupaten Indramayu. Siapa tahu di jalan banyak hal yang kita temukan. Dan yang terhangat dari Kabupaten Indramayu, wakil bupatinya Pak Luki Hakim mengundurkan diri. Saya tidak akan mengomentari itu karena itu urusan internal pemerintahan Kabupaten Indramayu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah hari ini saya ingin berkeliling beberapa kampungnya. Siapa tahu perjalanan saya bermanfaat. Semoga Ibu Bupatinya sehat selalu dan Pak Luki Hakimnya juga sehat dan tetap semangat. Saya tidak akan mengomentari lebih jauh dari itu. Terima kasih ya, salam untuk semuanya. Yuk kita jalan, memberi tak akan pernah mengurangi. Berbahagialah di atas kebahagiaan orang lain. Sandika itu siapa? Oh, kenapa dikasih nama Tobi? Enggak, maksudnya kenapa kakaknya dikasih nama Tobi? Sandika H. Sanawiyah mana? Mana Nurul Hikmah itu? Indramayu? Ya, Indramayu kan? Oh, Indramayu. Indramayunya mana rumahnya? Di Pilang Gugusan. Di mana? Pilang Gugusan. Tapi ibu rapi banget sih. Biasa ngumpulinnya, barangnya kok rapi tuh? Biasa ya. Ngumpulinnya dari mana? Di jalan-jalan. Tapi rapi banget pakai motor. Ya kan namanya juga jauh. Enggak kan biasanya kan berantakan. Yang orang yang secara umum ini kok rapi? Ya karena itu sih Pak. Apa? Apa tuh? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Itu jangan terlalu. Tangannya lihat rapi. Ya, bajunya bersih. Kan biasanya kelihatan yang kalau ngambil yang rongsokan tuh kelihatan kayak orang ngemis biasanya. Oh, kalau saya mah orangnya begini, jaga kesehatan Pak, takut kena apa tuh corona. Oh, biasanya kan kayak orang ngemis. Kalau saya mah enggak, ini rapi loh. Disangka oleh saya pedagang keliling ke tempat hajatan. Oh, enggak. Dan disangka oleh saya tadi suami istri. ini lakinya, ini istrinya enggak kelihatan. Ini anak saya. Ini namanya siapa? Alia. Nah, jadi bantu mama itu kalau hari apa? Kalau libur. Libur sekolah bantu. Iya, kalau enggak libur sini. Ini mau arah kemana ini? Ke Pilang Gugusan. Pilang Gugusan itu apa? Argolis. Oh, mau menuju arah Argolis. Enggak enak badan. Biasanya suami saya, cuma kasihan. Oh, biasanya suami. Suami, kalau saya di rumah. Suaminya lagi sakit. Iya, lagi sakit. Diganti sama ibu. Kan kalau Argolis kan areal sawahnya masih luas. Ya luas nggak luas jawabannya. Ya artinya kan bisa profesinya misalnya jadi buruh tani. Ya namanya juga lagi pada sulit Pak lah. Ibu buruh nggak jadi buruh tani? Enggak di rumah. Enggak, asalnya bapaknya nggak jadi buruh tani juga? Enggak, ngitin itu aja. Oh, ngambilin barang-barang itu. Rongsal, cuma saya ngejepulin. Emang rapi loh. Enggak, kamu bagus kok. Sekolah. Sanawiyah, apa namanya? Nurul Hikmah. Nurul Hikmah, kelas? Kelas 8 itu berarti kelas 2. Kata saya kelas 2. Iya, kelas 2, kelas 8. Berapa bersaudara, Neng? Ya cuman berdua saudara. Apa kakaknya cowok? Kakaknya?
Sandika. Sandi, Sandi. Sekarang di mana kakak? Bagian Kerawang. Di mana kerjanya? Kerawang. Di Kerawang. Kerawang mana? Kerja di apa pabrik? Enggak, bikin apa tuh kayu, apa tuh bikin pintu. Bikin pintu, bikin kuset. Oh, oh. Oh. Pegang kayu yang apa tuh yang pakai mesin tuh? Apa tuh? Bikin pintu. Pintu kusen tuh. Iya, iya, jadi tukang kayu. Biasanya kan orang Indramayu banyak yang jadi tukang kusen. Iya. Nah, dia ikut siapa kakaknya? Ponakan masih saudara. Masih saudara. Masih. Sekolah pernah sekolah? Pernah, cuman dia memang enggak lulus SD kelas 5. Lu enggak lulus SD kelas 5. Langsung jadi tukang kayu. Iya. Dia enggak lulus SD kelas 5 itu dapat kerjaan. Dia jadi tukang payu mau, tukang tembok mau, mulung mau, dia mau. Yang lulus SMA dan sarjana itu yang susah kerjaan. Iya, iya. Dia malah enggak lulus SD. Oh, SD enggak lulus. Kalau ini mah kasihan. Jadi ini mah disekolahkan. Sekolahkan coba karena ini lagi libur. Tiap libur bantuin Mama. Ya enggak juga sih. Kalau lagi banyak apa pelajaran sekolah yang enggak, maksudnya minggu kemarin bantu. Suka bantu. Suka bantu. Enggak malu. Enggak malu. Kan biasanya kalau anak usia kelas 2 SMP kan main HP. Motor-motoran. Bersolek di rumah. Oh ini panas-panasan tuh kan. Banyak orang gak punya juga ini. Saya dari tadi perhatikan udah dapat barang apa aja itu? Ya botolnya. Botol. Ya silakan aja kalau itu. Botol plastik ya? Iya, yang plastik. Udah biasa kita udah tahu. Oh, udah tahu. Udah tahu botol plastik. Ya, ini jarak ininya ngambilnya berapa? Berapa lama? Berapa jam? Berangkat dari rumah jam berapa? Jam biro sih kok kan. Jam biro. Ya wes pakai bahasa Indramayu. Sok ya, saya ngomong pakai bahasa kan Indonesia, Jawa pakai bahasa Indramayu. Sama. Kamu kan berangkat jam setengah. Pulangnya? Ya langsung pulangnya. Oh, ini langsung pulang ke Haurgelis. Pakai motor. Iya. Ke Haurgelis berapa jam lagi? Ya enggak sampai berjam-jam sih kalau langsung itu. Nah, dari sini ke rumah berapa menit? Ya ada setengah jam atau setengah jam juga nggak ada. Setengah jam nggak ada lah. Nggak ada. Nyampe lah ya aja. Nah, ini baru ntar kalau di jalan mungut lagi. Neng mau ini? Nggak mau? Mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau nggak? Ayo nggak punya. Ambil. Iya, makasih Pak. Nggak sok ambil lagi. Sok ambil. Oh iya nggak? Neng kasih yang bagus. Yang bagus apa? Jangan nggak usah, yuk. Kasih bu, ayo. Udah makan belum ibu? Ya. Di mana makannya? Jujur, udah makan belum? Belum kan? Nah, ayo sok, ambilin dulu. Nggak apa-apa, kalau belum makan, belum makan. Belum makan, belum kasih tau? Belum. Neng belum makan kan? Nanti kalau depan di rumah makan kita makan bareng. Saya juga belum makan dari pagi. Makasih Pak. Makasih. Enggak apa-apa. Bawa daripada ibu. Oh enggak, Ajudin. Ajudin. Enggak, tenang aja. Ibu ini beruntung loh punya anak perempuan mau panas-panasan. Ya, orang enggak punya sih Pak. Ya. Orang enggak punya banyak. Orang enggak punya tuh banyak loh Bu. Tapi banyak orang yang enggak punya sombong, enggak mau kerja keras. Jadi kalau anak ibu kayak gini bisa berhasil. Berapa? Semuanya. Seorang mana? Seorang mana? Ini Indramayu kan? Terminal. Ini main Indramayu. Udah gak usah, makasih banyak. Iya gitu.
belum makan toh. Neng ikut mobil saya boleh? Yuk. Udah, dia kan enggak mau jauh sama mamanya. Oh, enggak mau jauh sama mamanya. Nanti kalau di depan ke rumah makan tersebut, kita berhenti, kita makan dulu. Nanti ibu bawa makanan buat suaminya, di rumah kan sakit. Iya, lagi sakit. Iya, udah berapa hari sakitnya? 3 hari. Sudah ke dokter belum? Ya, di puskesmas. Puskesmas sudah. Katanya sakit apa? Ya, dia sakit kecapean gitu. Karena kecapean. Biasa enggak, ibu dikasih suami berapa sih? Ya, kalau ibu dapat sehari itu 50 ribu. 50 ribu. Kadang-kadang kalau merusaknya itu ya ditaruh dulu gitu. 50 ribu nanti dikumpulin. Nanti dikasih ke ibu berapa? Kadang-kadang 100. 100. Sama ibu untuk ongkos ini? Iya, buat hari-hari. Ini ongkosnya berapa hari sekali sekolah? Ayo belajar, ngomong, belajar pintar. Ayo belajar, nggak usah takut. Sehari berapa ongkos ke sekolah? 10 ribu. 10 ribu nggak jajan? Jajan berapa? Ya kalau mau jajan minta, kalau nggak jajan nggak. Tapi nggak selamanya tiap hari jajan. Jarang. Ongkosnya naik ojek? Enggak. Naik angkot? Naik sepeda. Jadi yang 10 ribu pakai apa dong? Kan pakai sepeda ke sekolahnya? Parkir sekolahnya. Sepedanya diparkir di sekolah. Bayar parkir Rp1.000. 9.000. Uang kas, uang kita. Uang apa? Uang kas. Uang kas di mana? Di sekolah. Tiap hari bayar? Enggak, tiap Jumat. Uang kas sumbangan ya? Enggak, buat kas buat sapu. Oh, beli sapu. Oh, beli lapel. Berapa itu? Apa aja naik sepeda, jaraknya berapa menit dari rumah ke sekolah? 10 menit. Sepedanya sepeda apa? Sepeda biasa. Dapat yang beli sepedanya siapa? Mama. Ngumpul-ngumpulin beli sepeda. Berapa itu dulu beli sepeda harganya? Oh, ada yang aslinya. Aslinya ada yang asli. Ada yang ngasih, kasihan sama saya. Jadi enggak tahu beli berapa-berapanya. Oh, enggak gitu, tahu. Jadi, karena ada yang kasihan. Gitu. Oh, dikasih sepedanya. Dikasih, buat langsung sekolah. Diperbaikin. Perbaikin, dipakai lagi. Dipakai. Ibu di rumah suka bantu masak. Enggak punya beras dulu sekarang. Ya ini cari-cari. Oh, ini lagi nyari dulu. Lupa. Jadi berasnya belum ada? Iya, ya namanya juga nyari dulu. Oh, ini berarti belum masak sore ini? Ya, ini sore ini belum masak, berasnya belum ada? Iya, kan namanya nyari dulu, mantap. Oh iya, ini nyari dulu. Tak liatin barangnya, yuk. Ya, lihat, ya. Dapat barang apa aja. Awas. Nanti di depan ada toko, toh? Ada. Ini barang ini jual kemana? Bos Ramson. Di mana bosnya? Jauh. Ini rapi loh bu. Ya, ibu pakai roda, ditutup pakai ini. Ya, takut awur-awuran. Yang bawahnya bajunya rapi banget. Tuh, orang baik. Ya Allah, makasih. Mbak baik banget sih. Makasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jual apa warungnya mbak? Jual minum aja pak. Jual apa lagi? Jual mie, jual nggak mie? Ada mie? Ada. Ada? Nah, bagian aja dulu. Sini. Kalau mbak baik, saya belanjain warungnya. Mbak baik banget sini. Sini mbak. Baik banget. Saya keren loh mbak. Ini orang pegang es, mbak langsung anterin plastik sudah ditempatin. Keren. Mbak, akhirnya saya mau belanja sini. Oke. Mbak apa-apa. Mie-nya dibeli semuanya. Ada segini toh? Iya pak. Gak jualan beras? Enggak. Nih berapa itu? Nah orang baik tuh bawa rezeki, ya kan? Coba kalau tadi acuh. Nah, pedonya beli mbak. 2. Thank you.
sabunnya dua. Nah, itu dua. Oke. Ini dua. Ini gula putihnya, Mas. 10 kilo, 4. Udah beli lagi aja yang ininya. Apanya? Yang ininya. Ini apa? Kopi? Kopi saset ya? Bukan. Apa? Kopi tetap aja. Yang saset aja yang gampang. Nah itu. Sama. Mbak suka kopi kan? Kopi apa? Kopi hitam. Budai? Ya, budai. Apa isi? Budai. Budai katanya. Nah itu, semuanya beli. Tapi kalau bau bangkai tikus ini saya nggak beli. Ini ada bantok. Bau. Saya tuh nggak beli. Sini nih, sini nih. Sini, jangan bu melo. Ini bukan tukang culik. Terang aja. Jangan takut. Udah, sebulannya. Gak mau jauh, tenang. Orang mau gak mau jauh. Dan gak akan dilamar jadi istri, tenang aja. Ya, bapak cantik. Iya. Nah, ini. Gula. Gula merah kan? Iya. Nah, udah wes. Satu sama gula putihnya. Satu lagi. Nah, wes. Udah, hitung. 185. Kok cepet banget ya, tunggu lebar. Kan sambil dihitung. Wah. 185. Nah, tambah itu aja, sabutnya satu lagi. Odolnya satu lagi, biar gue cadangannya. Garamnya. Garamnya. Gak main, gak kepake deh. Jadi? 195. Banyak banget. Gak apa-apa. Ya gak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Makasih ini. Ya Pak. Sama-sama. Oke, saya kenapa takut? Bawa. Nanti saya masih mau sampai haur gelis, ya kan? Kenapa sampai haur gelis? Karena ibu punya anak hebat. Anak sanawiyah kelas 2 temenin ibunya. Yang lain tuh gengsi. Yang lain mah motor-motoran, ya kan, main handphone, pacaran, hamil duluan. Yang lain, aku kan bilang yang lain. Tuh kan, ibu ini apik, tarik. Ibu hebat. Suaminya mana? Ada lagi beli lem. Lagi beli lem. Suka ngelem suaminya. Oh, lem ini. Nih bawa bu, simpan. Makasih banyak, Abang. Simpan. Ya, saya masih ngikutin ibu. Udah jangan turun lagi. Jangan nangis kok, Bu. Udah gak rezeki. Ngikutin ibu, ayo. Saya masih ngikutin ibu. Mau naik mobil saya enggak? Jangan. Ya udah bonceng. Kalau enggak bonceng. Orang baik kayak gini nih, dapat rezeki apa susu. Anaknya sekolah, dampingin ibunya. Keren. Ya kan, cari rezeki yang halal. Yang lain anak sanawiyah kelas 2 bersolek. Iya, pakai lipstik. Cipang, sedol, lebih baik anaknya jadi anak perempuan, lebih baik hitam legam, tapi dia jadi perempuan hebat. Ya lu dua, ya, terima kasih ya Pak. Iya, tenang. Ya, ayo sok, ngomongnya ngomong. Ngomong drama yuk, tarung neng kono opo. Ya apa-apa, kan drama.
ngomong Indramayu, Jawa Reang katanya. Iya. Apa tuh orang kerti tuh? Di rumah. Ini kan di rumah ibu yang bilang bubusan. Bilang bubusan sih kan di kantor. Iya, sing ada kantor. Parah. Parah banget. Belok kan? Iya. Yeah. Sing apa? Sing parah. Aduan. Mungkin sini kenapa? Apa itu artinya? Jauh. Oh jauh. Naik motor. Saya ngikutin. Setengah jam nyampe gak? Ada ya, Bu ya. Oh, ah. Ajam lebih. Ini perempuan. Dikira oleh saya pasangan suami istri kan. Ah. Ini buat ibu tambahin modal warungnya. Sama, orang baik. Saya senang sama ibu kan ibu baik. Masih plastik. Semangat ya, Neng. Oh iya. Tuh dibantuin mamanya. Iya, kasih plastik, dibantuin lagi kesininya tempat baru kayak gini. Gara. Berbahagialah punya suami istrinya ini. Awas suami jangan ngelem ya. Neng jalan, aing tengarte. Jawa reang dadang. Iya, Jawa reang tengarte. Sanajan aki urang kurang ciasem, tapi urang mentong arte. Awas. Ya. Hebat ya, gitu ya. Teman sawah itu. Iya. Hidup gak? Saya kan ngikutin. Ayo. Kita kan punya beras toh? Ya, jalan. Beras dulu. Ajar jalan dong. Yo. Cepat jom masker di sana. Di kanan, tengah, nyaho aing.